Cantik na. Nah guys, jadi sekarang kita lanjut ke tebing Aparalang. Sebetulnya pas Pung pergi ke Aparalang itu saya agak bad mood karena perginya agak kesorean. Tapi setelah tiba, wow, saya terpanas sekali. Ini deh guys, istirahat dulu. Masjid Tarampang Lemo-Lemo. Nah, oke guys, kita sudah sampai di Lemo-Lemo, jalan poros ke Bira, tapi kita singgah dulu ini di masjid. Ini. Masjid Nurul Iman Tarampang Lemo-Lemo. Nah, sebentar ini kita mau ke Aparalang dulu guys. Ya guys, sudah sampai di Aparalang. Ini tempat parkirnya guys. Tadi kayak ada cuma itu gitu. Nah, bagus. Foto dulu kita di sana. Oke. Pakai kamera depan dulu coba. Oke. Oke, kita foto dulu guys. Oh cantik dari sini, Masya Allah. Ini pasti paling ujung-ujung ya. Masya Allah. Jangan-jangan ke situ. Astagfirullah. Jangan-jangan berdiri. Jangan mundur. Gitu aja ya. Masya Allah. Kok dia? Ya Allah, tadi bibi mundur foto. Thank you.
Hei, tingginya, Nek. Nah, jadi gimana pendapat Anda melihat Aparala? Masya Allah, bagus sekali. This is beneran surga. Saya bilang ini sekali seumur hidup harus kau lihat ini Aparala. Surga ini, setitik surga. Aduh, udah yang diturunkan ke bumi ini nih, Aparala. Tidak ada benar-benar sih aku digundukkan. Aparala, guys. Setitik surga yang diturunkan ke bumi ini harus dilihat sekali seumur hidup minimal. Kalian kesini nah di Bulukumba. Oke. Kakak, hati-hati. Kok video? Nah, itu ada tangga turun ke bawah, guys. Indah banget, kan? Ini sayangnya ombaknya nggak keras. Kalau ombaknya keras, itu sangat indah, guys. Kalau ombaknya menghantam-hantam tebing itu, guys. Tapi sayang ini airnya lagi tenang. Tapi walaupun begitu, ini tetap cantik ya, guys, ya. Gimana? Cantik banget. Aku kan foto tapi takut. Ganti-gantian aja nanti deh. Takut ini. Kita berjalan menuju perahu pinisi. Jangan terlalu di ujung nah, jangan lihat-lihat ke bawah. Oke, dia sudah naik, guys. Bagaimana perasaanmu melihat ke bawah? Ya, oke, saya rasa cukup dulu hari ini. Kita sudah ke Aparala. Yes. Oke, sampai berjumpa lagi Aparala. Sampai berjumpa lagi. Wah, indah banget, guys. Sekarang kita mau pulang menuju ke Bira. Oke, kita lanjutkan perjalanan.
Guys, gimana guys? Akhirnya aku sampai juga di Apalarang dan Masya Allah cantik sekali. Masya Allah, coba datangnya siang ya. Iya, itu capek banget. Dan waktu keras ombak, tapi itu pun sudah cantik banget guys. Udah keadaan masih puasa, waduh berasa banget capeknya. Oke. Tapi cantik terbayarkan, Masya Allah. Kita lanjut lagi perjalanan guys, sekian dulu vlog kali ini ya guys ya. See you, sampai ketemu di Bira. Kita kayak mau masuk ke gerbang desa penari. Ada sosoknya. Ini kan? Ini. Depan. Lurus. Terus ada lurus ke jalan ya. Baik. Kita lagi. Wah, oh, banyak nih pohon-pohon. Kayak gurun semua itu. Kayak di kakaknya pernah hidup itu ya. KKN desa penari, guys. Sampai kita di bawah itu sampai. Oh, itu dari ini.